Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat ketemu lagi dengan Joh Channel sini. Ya teman-teman, untuk di siang hari ini hari Sabtu, tanggalnya tanggal 21 September 2024. Saya berada di Pasar Kambing kali kesini teman-teman ya. Dan untuk siang hari ini masih cukup ramai karena juga masih jam 11 teman-teman ya. Oke, untuk kali ini kita langsung saja ketemu sama beliaunya Kang Sabar, karena ini di lapaknya Kang Sabar teman-teman. Oh, kita lihat untuk kambing-kambing terbarunya Kang Sabar. Selamat siang, assalamualaikum Kang. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jos. Sehat selalu Bang Jos. Alhamdulillah, paling sukses aneh. Selalu. Amin. Dan harus semangat Bang Jos. Wah, ya, ya. Tetap nomor 1 itu. Ini ngomong-ngomong dong, untuk hari ini dapat berapa ekor Kang? Ada materi 4 ekor. 4 ekor. Terdiri dari 3 jantan, terus 1 betina. Oh gitu, 3 jantan dan 1 betina. Ini agak maksain Bang Jos, soalnya kenapa ya? Oh, memang barangnya agak langka banget, jadi kono nanti speknya kan, penilaiannya kan tergantung penontonnya atau viewer Joh Channel semua. Iya. Iya kan? Oh. Nah, sing penting Kang Sabar ikhtiarnya ya sudah mencari materi sing sekiranya masuk, berikut harganya juga masuk, seperti itu ya. Iya. Ini sing cara mono alusan. Cara mono alusan ya omong mungkin satu atau dua lah ya. Yang lain wis ditung jagalan yang suara kayak iki lah. Priyo sekarang memang kondisine enggak ada barang. Sementara juga Kang Sabar dari kemarin dapete satu. Dari kemarin lagi dapete, enggak dapat kambing, akhirnya juga wis agak maksain. Harapane Kang Sabar juga wis pokoknya rezeki tah minallah ya kan. Iya betul. Kang Sabar belinya kayak gimana nanti yang jelas kan tetap tak sesuaikan dengan harganya. Ketika memang nanti barangkali yang menghendaki dagingnya juga ada segala macam kayak gitulah. Oke. Pokoknya pokoknya all spec lah ya. All spec all gitu spec. Ya. Jadi enggak cuman ini pedaging juga iya. Lah kalau kayak gini arep cerita ke priye Mas? Anggo breeding ya. Nek ngene iki arep nggo gawe cerita Kang Sabar tak di unggul-unggulke breeding segala macam yo. Nggo Kang Sabar ditapuki karo wong-wong ya ta. Ngono. Sekolah meneh Kang Sabar, nek wedhus ngono iki kok mbok unggul-unggulke sekolah meneh. Jare sampean wis 30-40 taun dolanan wedhus kok wedhus ngono kok dienggo jarene sing super bla 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 terus ngono. Yo ndak. Ini ditung daging wae rasa larang-larang. Siap. Ini sudah lampas kali Bang ya. Ya kalau yang penting udah powel ini ya. Gitu. Ini nek nggo dagingan ge biasanya kan untuk akekoh segala macam ya. Nah, itu, heeh. Nah, untuk akekoh segala macam ini powel, Mas. Masih malah masih cempe, Mas. Masih cempe, belum powel. Padahal tadi orangnya bilang powel tapi ini belum powel ternyata. Ternyata belum powel, teman-teman, masih separuh. Artinya kan ini kalau belum mau yang untuk jumbo-jumbonan ya bakal masuk banget jumbo. Ya kan? Umpamane ora arep nggo gawe ora nggo gawe akeko. Seperti itu akeko juga masuk karena ini kambing tetap sudah setahun lebih, sekitar mungkin 13-an bulan. Iya, cuma orang tinggal nunggu aja kok. Itu kan belum. Dan nunggu. Ini gemuke pol-polan. Heeh, pokoknya ngono kuwi ya. Sing penting nek tinggi badan ya 90. Apa rasa dukur-ukur nek sing ngono-ngono iki. Percuma juga ya kan. Oke. Regane minggu dah. Hah? Regane minggu dah. Harganya 5 juta wae. 5 juta wae ini. Oke, okay, masih nego teman-teman. Yang ini 5 juta. Wis melayani kok ini. Siap. Oke, lanjut. Dan ini memang kemarin ada teman dari Jakarta yang ngersake apa jane buat ini akhirnya, buat atau spek daging, maksudnya buat spek daging tapi buat pembesaran lah ya. Oh, nanti gitu. Barangkali tak kasih ini dan iya siap oke lanjut. Yang kedua ini Bang. Nah kalau yang kedua pantes. Ya materi ini mending halus. Kalau ini Kang Sabar ya walaupun gimana ini tetap speknya spek breeding ya kan. Iya. Spek breeding minimalis atau ekonomis ya ini. Karena ini pola spek warna masuk terus ini ekonomis. Apa namanya juga telingannya barangnya lumayan penak. Hanya lumayan saja. Kang Sabar tidak sing apa jenengane sak pol-pole lah yang ngelem barangnya, memang kan kondisinya seperti itu. Untuk harganya, TB-nya berapa? Nah, kalau TB-nya ini tetap 95 lah ya Bang Jos. Mungkin tapi
95 sekitarnya. Mungkin tapi ya, Kang Sabar belum ukur, tapi ini diukur kebetulan Kang Sabar bawa ukuran ya. Tetap tak ukur. Iya, siap. Ya, kita ukur dulu teman-teman untuk TB-nya berapa. Sehingga ya rada halusan cukup lumayan 94. Nah. 95. 94 95. Nih, teman-teman. Pola warna masuk, ekor juga dor ini Bang Jos ya, ekor dor. Terus badan ya long panjang lah ya, pola warna masuk. Tuh, speknya depan belum teman-teman. Kita lihat dulu. Untuk apa nih nama nih? Oh, poele. Untuk poele ini 3 pasang. Oh, sudah 3 pasang toh. 3 pasang. Siap. Sudah 3 pasang teman-teman untuk poelnya. Jadi umurnya sekitar 2 tahunan ya, Kang? Yo. Regane piro iki? Regane 6 juta wae. 6 juta. 6 juta wae, ora usah larang-larang. Harga 6 juta. Mas, kemarin-kemarin barangkali sing barang lebih indah lagi di rumah ya ada kemarin contoh misal ya kan. Sekarang tak turun-turunin aja. Oh gitu. Iya. Yang ini harga 6 6 juta saja. Oke, ini sudah termasuk saja. Ongkos kirim ya, Kang ya? Sudah termasuk ongkos. Lanjut. Nah, nek iki materi istimewa, Bos. Nah, iki beda lagi, teman-teman. Nah, iki beda lagi. Nek iki bor. Nek sing ngene iki kon ngelus-elus barang iku ya semangat Kang Sabar, ya kan? Oke, kurang semangat piye? Lah, iki cara mono sak tebok ya ta? Kelingane iki sak tebok. Pasung bluwer, nyadil, dagune tebal. Bulu juga indah, ya toh? Ekor dor. Usia paling sekitar 8-9 bulan. Oke, cempe tuh. Oh, masih cemple, ple, masih gigi susu semua. Nah, ini materi terindah untuk hari ini Kang Sabar ya. Ini Bang Jos. Istimewir ya. Istimewir Kang Sabar hari ini ya iki. Wah, ini dia. Di luar daripada bagaimana pokoknya iki materi ini Kang Sabar untuk hari ini teristimewir ini. Nah, ketara yang lain kan juga udah terliput semua ya kan. Ya iki nek iki kok dibanding yang itu dan yang ono ya mesti bangetan yang ini ya kan. Iki tau ini opo. Iki master ya nembe apedo apa namanya? Apedo nakon-nakon itu mah ini tak peruntukan untuk viewer daripada Kakak TV. Daripada Just Channel. Iya. Sorry nek salah-salah sithik ya ora apa-apa to. Kerep salahae nek Kang Sabar iki. Salahae. Di Singapura wae. Di Singapura. Tuh, teman-teman. Nah, iki nek di pelihara sing temenanan Mas, dirawat sing temenanan, iki bakal jadi materi sing ora kaleng-kaleng Mas, karena ini tetap telingane penak pol, dagune juga tebal. Beracaknya luar biasa. TB-nya berapa, Kang? Kita ukur dulu. Kalau TB mungkin ini ya sekitar pokok 85 up lah ya. 85. Tapi nek mungkin juga ada 90 ya enggak tahu juga, tapi enggak belum ada kalau ini. Coba kakalan nih teman-teman ya, semoga soalnya kambingnya berajaknya luar biasa, jadi di ini malah nunduk ya kan. 80, berapa Bang? 87, 86 86, 87 iya. Tapi ini dari depan sampai ke belakang nyus. Nyus tanpa minus ya kan. Iya, tanpa betul. Minus kalau ini bulune terus calon nanti calon seribu lagi loh Kang, yang tengah wis kebak ini yang tengah. Nah ini bulune juga bagus, ini kan bulune kan dilatih tadi jadi agak basah. Nah, tapi ketika pure kering ya ini tetap bulunya bagus banget karena bulunya bulu tebal dan panjang. Terus ketok gayah nih iki. Ketok. Oke. TB-nya sekitar 87 tadi ya. 86, 87. Telingane klewer-klewer, pasungi bluwernya. Pasungi yo indah. Sik nyambut gawe. Lho nek ngene iki kok ora crito mburnya adil ya angel, Bos. Angel, Bos. Nah, golek materi kepala model kayak gini ora gampang, Bos. Oke. Regane piro sih? Regane 6 juta. 6 juta wae. Heeh. 9 bulan regane 6 juta saja. Oke, 6 juta saja ini jadi masih. Nah, dagune tebal. Ini nih kecil, terus ini nih juga bukan bulu tapi tulangan memang. Betul. 6 juta. Ini 6 juta saja. Ngenteni delok nggo pacekan. Nah, iya. Di rumah toh. Siap. Lanjut lagi dan yang ini untuk betinanya. Betinai. Kalau dulu teman-teman. Ya, ini karena golek lanange yo angel banget ya toh. Nah, iki golek
betina nih untuk si jelas, yang penting kena gue kayu pelengkap lah. Betul. Ini juga gak kalah ya, kalau ini dah panjangnya dong, untuk badannya. Ini telingane loh, telingane juan dowoler, pasungane lumayan. Kang Sabar orang ngomong istimewa tapi lumayan, pala item plus. Ya, ini wis laktasi piro ya, Kang? Iki laktasi 2 kali. 2 kali. Nih, kita lihat laktasi 2 kali. Gigi masih ada gigi. Nah, gigi belakang masih. 2 kali rail. Kaki-kaki masih kewenceng. Terus apa namanya? Puting juga serasi. Ini sudah kawinan, Bosku. Wah, iki lanange ucul iki. Nah, ini lanange bahaya iki. Komandane tak cancange dulu, Bosku. Ditaruh dulu teman-teman ya, untuk pejantannya. Oh, siap. Ini paling sekitar 80-an ya? Ya, kalau TB ini 80 sekian lah barangkali ya. 80 up ya? 80 up, coba tetap diukur aja. Kita ukur dulu. Kita ambil 90 ya kan? Ambil 90, mungkin dari sebelah sini ya. Tuh, iya. Jelak, coba. Coba berapa Bang Jos ya? 80 berapa ini? 23 ini. 83 ya? Iya, sekitar ini. Tuh, teman-teman. Nah. 80 up breeding lah ya. Ini kelas breeding. Terus ya jelas kelas breeding kalau ini. Iya. Soalnya ini kepalanya juga indah dan telingannya sing ini sing istimewa panjang. Panjang ler gitu, teman-teman. Oke. Regane mek piro iki? Hah? Regane mek piro? 5,5 wae. 5,5 wae. 5,5 wae. Oke, 5.500 okay, teman-teman. Ya. Oh ya, pokoknya seperti ini. 5.500. 5.500 brol manake loro wis ilang regane. Wah, iya langsung. Jelas wis ilang regane babone ya ta. Oh iya. Seperti itu wis ora usah dawa-dawa durasi ini karena peduse yang musidik tak jelas-jelas no kabeh berikut hargane. Pokoknya wis tak jelas no kabeh, mudah-mudahan di apa namanya setelah nanti ada yang cocok terus buru-buru dijapri barangkali supaya ini nggak ketinggalan sepur. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya di lapangnya Kang Sabar ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua. Jangan lupa dukung selalu Joss channel dengan cara subscribe, like, dan share. Saya Abdul Pitanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.